Baik, kita masuk tajuk kelupaan imam. Ha, lupa ni tuan-tuan merupakan salah satu daripada ya perangai manusia. Ha, ya. Mudah lupa. Kita orang Melayu lebih-lebih lagi Melayu mudah lupa. Sebab apa Melayu jadi mudah lupa tu? Ha, ya. Sebab lupa tu namanya nas. Ya, insan daripada perkataan nas, pelupa. Ha, ya. Kita ni orang Melayu mudah lupa sebab apa? Nasun makan nasi. Ha, ya. Lupa makan lupa itu yang kuat lupa tu. Ha, ya. Jadi saat terlupa, semua perbuatan yang dilakukan dalam keadaan lupa itu tak dianggap salah. Tak dianggap menambah rukun, tak dianggap mengurangkan rukun, ya. Dan ia tidak membatalkan solat. Ha, ya, bila imam terlupa, ia tak membatalkan solat. Maka dengan sebab itu, tak boleh makmum ambil alih imam. Ha, ya, macam saya sebut pagi tadi, imam duduk baca tahiyat awal rakaat pertama. Makmum semua bangun berdiri. Subhanallah. Imam tak bangun juga tahiyat. Subhanallah. Makin ramai, tak bangun juga. Subhanallah. Tak bangun juga. Tak boleh kita ambil alih kedudukan imam. Oh, Bilal pula langkah ke depan, dia ambil alih. Tak boleh. Situasi tersebut belum memutuskan ikutan makmum dengan imam. Dan tidak membolehkan kita ambil alih tugas imam. Kita cuma boleh pecat imam ni, tuan-tuan, dua keadaan saja. Hanya dua keadaan saja. Ya, kita boleh pecat imam dalam solat ni. Kalau keadaan yang macam tadi tu tak boleh. Ni berlaku ni, ya. Berlaku di satu tempat, Masya Allah, sampai bertumbuk imam dengan Bilal. Ha, ya. Bilal tegur, Subhanallah, imam tak bangun. Ha, ya. Tegur lagi, tak bangun juga. Jemaah ramai tegur, Subhanallah, tak bangun juga. Sudahnya Bilal langkah ke depan. Ha, ya. Ambil alih imam. Imam ni tahiyat bangun, Allahu Akbar. Yang Bilal pula, Allahu Akbar rokok. Oh, keliru tuan-tuan jemaah. Ada dua imam ke depan. Ha, ya, berebut. Ya, berebut jemaah. Ha, ya. Ada kumpulan yang ikut dengan imam sebab tahu bahawa imam tak belum batal. Ada kumpulan pula, ya, kumpulan kita katakan, ya, kumpulan, ya, pemberontak yang telah merampas kuasa. Ha, ya, ikut dengan Bilal. Ha, ya, sudahnya 3-4 kali doa Allah Allah Allah, ya, tu imam kalih belakang tumbuk sebiji. Ha, ya. Huru-hara tuan-tuan masjid. Ha, ya, huru-hara masjid. Saya tak tahu kes tu. Ha, ya, saya tak tahu. Ya. Beberapa minggu berikutnya saya pergi kuliah. Ada orang tanya soalan tu. Kita pun langsung jawab sebab kita tak tahu kes tu. Ha, ya. Rupa-rupanya kejadian tu benar. Ha, ya, berlaku sungguh. Ha, ya. Baik. Kita boleh ambil alih imam ni tuan-tuan dua keadaan saja. Pertama, bila tengok ada najis pada imam. Pada tapak kaki dia ke, pada baju dia ke, pada apakah, maka pada ketika itu wajib segera ganti. Melengahkan ganti imam akan menyebabkan semua muafiq dan masbuk batal. Ha, ya? Tidak sah solat. Masbuk dan muafiq tidak sah solat kalau sampai sudah selesai solat, ya, tengok ada najis pada imam. Semua wajib ulang semula. Jadi kalau saat nampak najis, maka kena langsung ganti. Waktu turun sujud, nampak ada najis pada imam, Bilal kena langsung ganti. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan imam, kalau ada orang buat macam tu kat belakang, itu tandanya telah berlaku rampasan kuasa. Ha, ya, tandanya imam dipecat. Ha, ya, mungkin sebab ada sesuatu pada imam. Ha, ya, yang mengakibatkan solatnya tidak sah. Ha, ya. Ataupun yang kedua ialah dalam hal keadaan nampak aurat imam terdedah. Ha, ya. Maka pada ketika itu wajib orang di belakang imam langsung ganti. Bergerak ke depan, Subhanallah. Ada orang buat macam tu, itu tandanya imam kena tahu dia dipecat buat seketika. Ha, ya. Dipecat dalam solat tu aja gaji imam jalan. Ha, ya. Ha, dipecat seketika kerana ada masalah itu. Ha, ya. Hanya dua keadaan ni aja kita boleh rampas kuasa imam. Ha, ya. Tak ada keadaan lain.